Ini saya mau masak opor ayam. Dan ini saya sudah menyiapkan ayamnya. 2 ekor ayam, ayam kampung ya. Ini sudah saya potong-potong dan sudah saya cuci bersih. Dan ini untuk bumbu halusnya sudah saya haluskan. Bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit, dan garam. Dan ini daun salam dan daun jeruk. Selanjutnya kita masukkan bumbu halusnya. Terus kita masukkan air. Kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata. Kita tambah air lagi biar ayamnya itu terendam dengan air. Terus kita masukkan daun salam, daun jeruk, lalu kita nyalakan kompornya. Kita rebus hingga ayamnya lunak atau empuk. Sesekali kita aduk-aduk biar matangnya itu merata. Yang di bawah pindah ke atas, yang ke atas pindah ke bawah. Lalu kita masak lagi ya. Ini dagingnya belum empuk. Ini sudah mendidih dan sudah saya rebus selama 1 jam. Sudah matang, dagingnya sudah empuk dan sudah lunak. Tinggal kita matikan kompornya. Terus airnya nanti kita buang ya. Kita sudah menyiapkan wajan. Terus kita masukkan minyak goreng. Nyalakan kompornya. Ini saya mau goreng bumbunya dulu. Sebelum dihaluskan, bumbunya mau saya goreng. Dan ini minyaknya sudah panas. Masukkan merica, ketumbar. Ini kita goreng dulu. Sudah cukup ya, sudah matang. Kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya goreng bawang putih, bawang merah, kemiri, kita goreng hingga matang. Ini sudah matang ya, kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita goreng cabai merah, cabai rawit. Kita goreng ya setengah matang. Ini cabai merah dan cabai rawitnya sudah setengah matang.
matang, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita haluskan bumbu yang tadi sudah digoreng ya. Kita masukkan dalam chopper. Jahe kita masukkan, kunyit. Ini enggak saya kasih air, juga enggak saya kasih minyak goreng, soalnya kan tadi bumbunya sudah digoreng. Ini bumbunya sudah halus. Selanjutnya ini saya sudah panaskan minyak. Terus masukkan bumbu yang tadi dihaluskan. Masukkan serai, sudah saya geprek. Lengkuas, sudah saya geprek. Daun jeruk, daun salam. Kita tumis ya bumbunya hingga bau harum, mateng dan tanek. Ini bumbunya sudah tercium bau harum, sudah mateng dan tanek. Sekarang kita matikan kompornya, kita sisihkan dulu. Selanjutnya nih saya sudah menyiapkan panci. Terus ini ayamnya yang sudah saya buang airnya, kita masukkan dalam panci. Masukkan santannya. Terus masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Kita nyalakan kompornya. Ini kita masak hingga santannya mendidih. Setelah santannya mendidih, masukkan garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Aduk-aduk biar merata. Ini sudah matang. Sebelumnya dikoreksi rasa dulu. Apabila masih kurang garam, bisa ditambahi. Ini sudah mateng ya. Tinggal dimatikan kompornya dan siap untuk disajikan. Tara, ini dia. Opor ayam kampungnya sudah mateng. Sudah siap untuk dihidangkan. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.